Oleh. Pelepasan atusan mahasiswa kuliah kerja nyata tahun akademik 2019-2020 digelar di halaman kampus UGJ Selasa esok. KKN Kin merupakan bagian sing kegiatan LPM semester ganjil baring libatakan 550 sanga mahasiswa ning 40 desa ning Kabupaten Cirebon lan Kuningan kehitung tanggal 11 Februari sampai 16 Februari 2020. Tema KKN Kien tetap ngacu ning penerapan pemberdayaan mahasiswa ning ningkatakan potensi masyarakat desa. KKN Kien jadi salah siji implementasi kerjasama bari sejumlah kepala desa ning pemberdayaan masyarakat. Ning pemilihan genah KKN sedurunge UGJ wis ngegelar kerjasama bari kepala desa. Ning di haliku atas permintaan guru bari mempertimbangkan jalukan dosen pembimbing lapangan sesuai bari penelitian sing dilakukan masing-masing dosen. KKN kian dadi tindak lanjut program ning masa KKN sedurunge. Dadi sawise berakhir KKN suwene 5 minggu kian, bakal dilanjut ning peserta KKN selanjutnya. Dadi bakal ana hasil ning inggal desa kanggo ngembangaken desa ning Kabupaten Cirebon lan Kuningan. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon.